36,5. Jaraknya Pak. Otomatis sampai dengan berakhirnya kompetisi home turnamen. Nah, inilah poin-poin yang kita sampaikan kepada PSSI. Nah, jadi mungkin kalau ada yang tertinggal Pak King bisa menambahkan. Tetapi pada intinya kalau pemain pasti ditanyakan pertama pasti gaji. Ya tadi sudah kita jelaskan. Sampai bulan 6 aja yang kita sudah jelas. Bulan 7 akan ada surat PSSI nanti ke klub. Ya, ini se-Indonesia, jadi bukan hanya ke PSMS saja. Jadi ke semua klub Liga 2, 24 tim. Ya. Jadi bulan 7, 8, 9, ini seperti apa penggajian. Begitu juga nanti pada saat bulan Oktober dimulainya kompetisi. Seperti apa? Karena kalaulah hitung-hitungan kita semua tentu mau sampai berakhir, kita tetap ikut. Dalam hal ini bisa promosi ke Liga 1. Amin. Nah, tapi kalau seandainya hanya di penyisian aja, itu berarti hanya sampai Oktober. Nah, ini nanti kita menunggu surat dari PSSI.